آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيد مولا dan kajian kita syarah sulama tauhid dumugi halaman setoso baris kaping gansal saking husor. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darani amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli was syariqati lan koyok dene nyolong entendian jamaah jiran enggak percaya nek nyuri itu haram, dia enggak percaya itu jadi rusak imannya. Jangan, nyuri adalah akhdul mali khafiyah,
min hirzi mithli. Nuri adalah ngambil uang, ngambil milik orang lain dari tempat simpanannya. Kula mlebet ngriyane tiyang di kamare enten lemari, lemari ini kula buka enten gelang kula pundut niki jenenge nyuri utawa enten yatra kula pundut niki jenenge nyuri. Nyuri itu sudah mujma'aleh dimufakati para ulama bahwa hukumnya itu haram. Kula mboten percaya, maka iman kula rusak. Kula dadi wong murtad jamaah sekalian. Termasuk ngapunten wal ghasbi lan gasab. Kula badhe teng toilet jamaah. Enten mriki enten sandal jepit kula damel senes gadang kula, senes gadangnya adik kula, kula damel masa aku nang toilet mobil. Maka saya make sandalnya orang, itu namanya gosok gasap bahasa Jawanya. Wahuwa utawi ngasap iku akhlu syai'i jupu opo-opo zulman kelawan aniaya bila khofiyah tanpa ada kesamaran gak senijan. Wis langsung kula gawe sandal mereka, maka hukumnya haram. Allah ngene ae kok gak opo-opo. Kalau saya bilang gak apa-apa, maka iman saya rusak. Kula jadi wong murtad. Tiang imane rusak niki murtad. Kula panjenengan mula lajeng digenggeng hati-hati agar kita gak berani make yang bukan milik kita. Yang bukan milik kita, jangan. Termasuk yang bukan milik kita, jangan. Adalah mungkin kula badhe sholat isya, kula sakniki batal, karena apa sholat isya wis batal, kula kudu wudhu. Wudhu itu pakai air, jangan. Di situ disediakan air, jangan. Kanggene tiyang sing wudu gunakan air itu. Saya gunakan, saya buka jos ngoten jamaah sedulur. Kula gawe kumu metu jos ngoten. Niki jenenge zalim jamaah. Kita dikenteng menggunakan barang wakaf itu seperlunya aja. Bani dan di masjid ini bani wakaf jangan. Seperlunya pula buka titik lahir kayak berkumur aja. Terus buka roto gede digawe membasuh muka. Kula tutup mulu membasuh kedua tangan. Kemudian saya kecilkan jamaahnya keran ini jamaah untuk ngusap sirah jamaah. Ngusap sirah ini kenging diusap dengan dua jari, utama diusap dengan dua tangan satu kali usapan jamaah. Mboten enten kesunatan tahlil. Nek ngusap ngangge jari niki enten tahlil aku. Untuk ngusap sirah jamaah. Keran itu kudu kula cilik kula. Ala kudu wekku. Jangan sembrono kudu wekku. Dene kula ditonton.
termasuk ngapunten jamaah kula mari wudu kula jarno keran muka dalem benjing amal saya kula tiga ini joli banyu sing kula buka gak kula tutup betul tutup jamaah kula menyesal kula nangis benjing kata tiang mungkin benjing di akhirat nangis gara-gara sembrono gawe duduk wae. Kok duduk wae ya, wae dhewe mawon mboten kenging isrok jamane. Mboten kenging jamane. Berlebih-lebihan gunakan air secukupnya. Gunakan setrum secukupnya. Gunakan apa yang kamu butuh menggunakan seperlunya. Jangan kemudahlah waktu dewi walaupun tahu waktu dewi jangan. Karena memang lebih masih banyak orang yang perlu diberi jangan. Namanya dengan kaya jangan. Kaya itu kekayaan kita kita gunakan untuk sedekah kentian. Kita gunakan untuk infak ngelboni kaleng di negara kita itu setiap masjid bahkan di setiap gang enten kaleng disediakan jalan nak panjenengan tenggene haromen enten mereka mbakne enten kaleng panjenengan umroh mlebu Masjidil Haram mlebu Masjid Nabawi mbakne enten kota aman di sana sudah dicukupi oleh negara jangan. Nek enten Indonesia enggak dicukupi oleh negara jangan jangan. Bahkan ngapunten negara dhewe gawe hae rakyat jangan. Benjing dituntut oleh banyak rakyat. Para jamaah rahimakumullah kemudian termasuk ndadekno sebabe kula panjenengan murtad adalah awharroma al-alam utawa naromaken sapa wong halalan ing barang halal. Barang halal diharam kula panjenengan mboten kene gawe dhewe. Kita enggak perlu menggunakan akal kita sendiri, akal kita harus taat sama syari. Kita butuh jalankan syariat jamaah. Napa niku halal wa huwa uti halal iku syai'un sesuatu layu akabu sing gak disiksa sapa wong alai ing ngatasé ngelakoni sesuatu bistikmali sebab menggunakan sesuatu. Kula gawe baju yang dibelikan oleh anak saya dan anak saya umroh membelikan jubah kula niki halal jaman kemudian kula nganggep haram niki tiyang sing ngarungno barang halal niku imane lepas jaman termasuk sing ngalalno barang haram niki imane lepas jaman. Kita harus taat dengan syari, dengan syariat jaman. Kita hidup mungkin menjalankan apa yang kita jalankan itu harus ittiba. Ittiba ini pun dari akan jatuh nopo sing ditetapkan dene syari, nopo sing ditetapkan dene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang walaupun to kula panjenengan mboten menangi kanjeng Nabi. Para jamaah rahimakumullah ngaramno barang halal kadalika kaya mungkono-mungkono ijma wis dimupakati para ulama nek iki mono halal dadakan diharamno makluma minadini wis diweruhi dari sisi agama
bidaruroti kelawan dalil daruri. Dalil daruri itu dalil yang orang awam pun ngerti jaman. Gampangannya dalil daruri ini tuh jaman jaman. Arek cilik sekai sekolah ditakoni luru, tambah luru piro sekawan. Tiang alim nerangno 2 + 2 itu berapa? 4. Niku dalil daruri. Benten dalil 17 × 17. Arek SD kelas 5 ditakoni 17 ping 17 piro? Sik mikir jane. Niku jenenge senes dalil daruri. Jadi sesuatu yang sudah jelas halal enggak boleh kita haramkan. Sesuatu yang jelas haram enggak boleh kita halalkan jamaah sekalian. Halal ini kalbai'i. Kaya dene jual beli. Kalbai'i kaya dene dodolan utawa tumbas sesuatu. Kulo butuh siwak, kulo tumbas teng pedagang siwak pinter pak niki 20, kulo bayar 20, niku halal jamaah. Tapi ngapunten nek siwak itu kemudian saya ambil jamaah, itu hukumnya haram gitu. Ngambil yang bukan miliknya itu haram. Walaupun katakan barang itu dibagikan jangan, barang itu diberikan kepada kita untuk kita pakai, tapi kita bawa pulang itu haram. Ya bunten, walau injil pulang ngaji di karang empat jangan, pulang tiap badai takdir mungkin mesti nyerahno parfum lo buka lo olesno yang buriku lo dibalik lo nang kulo kulo nuding ngalo sampai juga akan merila kita badai takdir mungkin disunat lo gawe parfum. Di samping pulau banjirnya, batu takbir ini disunat lo gawe siwa. Benten pahalanya jaman. Kebetulan jaman yang waktu pulau diundang nang Bali, pulau dibaringu tiang parfum saya jaman. Wadah itu mulai. Wau batu takbir sholat subuh, kulo gawe terus kulo serah nang diri kulo dibalik nang kulo kulo ini diratakno diratakno jangan. Tapi ternyata mari ngaji kulo tolak-tolak gaan karena barangnya menarik, barangnya apik. Allah wahai ustaz kaya dihalalno boten jaman, cuman kangene ustad digenggen niati sedako siri jaman. Lah kok kon omong niki contoh jaman nek wis sedako siri jenenge siri kan rahasia gak diomong. Niki contoh kula ngaji jaman kula buka dateng tiang-tiang sing gelem ngaji dateng kula jaman. Kau diserai ini, kalian seperlunya, marilah kena sebelahmu, kena sebelahmu, tapi kena bisa melakoni ibadah sunnah jangan, nggak mungkin jangan. Menari pulau Panjenengan gemar melakukan ibadah sunnah. Setelah pulau Panjenengan ini boten wani ninggalno yang wajib, maka kita akan jadi kekasih Allah.
kekasih yang kelas wali ya. Kekasih itu entri sing kelas habib. Yang kelas habib adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam habibullah. Kanjeng Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Kekasih Allah itu adalah kekasih yang selalu disediain oleh Allah pemberian. Belum sampai menengadahkan tangan disediani pemberian. Ini kekasih yang kelas habib. Dan kemarin kekasih yang kelas khalil. Kekasih yang kelas khalil itu setiap kali dia menengadahkan tangan berdoa mesti diijabah. Yang kelas khalil adalah Abu kita Fiddin Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Setiap memohon diijabah oleh Allah. Cuma nyatakan ijabah itu enggak sekarang ya. Nabi Ibrahim selalu menengadahkan tangan matur kepada Allah, Rabbi hadli lima sholihin. Ya Allah, jenengan paringi kula niki keturunan sing sholih. Jenengan paringi kula niki anak sing sholih. Itu beliau mohonkan kepada Allah pasca nikah jadi. Setelah beliau meninggal selalu mohon. Tetapi kemudian sampai 10 jamaah permohonan itu baru diijabah. Kanjeng Nabi Ibrahim gak ada putra yang namanya Ismail itu ketika usia beliau sampai 10 jamaah sekitar 99 tahun. Dan beliau tetap menengadahkan tangan, yakin bahwasanya orang itu kalau punya penerus itu orang yang beruntung. Orang yang punya penerus adalah orang yang beruntung. Sehingga beliau tetap menengadahkan tangan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan keturunan dari isi yang satunya. Dan Ismail itu putranya Ibrahim dari istri kedua saja. Cuman istri pertamanya belum diberi, tetap menengadahkan tangan. Akhirnya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Ibrahim berusia 120 tahun. Sehingga gak jaluk saiki diparingi saiki gak ngono jamane. Kita kudu sabar lan telaten berikut istiqomah melakukan amal jamaah jamaah. Para jamaah rahimakumullah. Itu habis kutsi yang didawakan dinikahi Nabi dawe Allah Subhanahu wa ta'ala diriwayatkan jenis Imam Bukhari serasan yang menerangkan bahwasanya kalau ada orang memusuhi waliku maka siap-siap perang karo aku. Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang kepada orang itu, perang sama aku. Nah enten seorang hamba perang sama Allah maka dipastikan yang keok hamba jamaah. Bagaimanapun juga statusnya bisa Allah maringi contoh enten raja di raja jamaah yang kuasa, yang merasa gak ada yang ngalahin raja ini bawa tenteranya
umumnya dulu tentara itu nyerang pakai kuda, tapi raja ini nyerang nggak pakai kuda, pakai gajah yang dikenal dengan tentara bergajah, dipimpin oleh Abroha dan mau merusak Ka'bah. Ka'bah ini juga ya Allah jamaah sekalian. Maka oleh Allah jamaah sekalian, ya di tangannya dia. Allah mengalahkan Abroha ini lewat makhluk kecil, burung yang kita kenal dengan burung ababil. Ada burung ababil ribuan jamaah. Setiap burung bawa batu kecil, kerikil, telu. Kerikil telu itu orang jenenge Yahya kabeh. Kerikil itu dilukurno toko dukure pasukan bergajah itu. Lukur ngenei wong sing jenenge Yahya. Kurang gaya contoh Yahya jamaah. Nek kurang gaya contoh Mustafa, gak mana wong paling dengan jenenge Mustafa. Nyindir aku Yahya ini. Kelukuran kerikil jatuh dia. Diluguri mare. Kan burung itu bawa kerikil tiga. Ada namanya sama. Diluguri mare matek jalan. Tentara yang naik gajah itu matek jalan. Terus diluguri mare jalan. Kasihan Gusti Allah nyaaken kali hambane sing enten sekitar Ka'bah jaman. Cari hambane sing enten di Mekah jaman. Nek ono wong ribuan mate dadi badang saken wong kono, sehingga ono kerikil yang ketiga diterbukno oleh burung itu menyebabkan yang mati itu terbakar hangus ya. Sehingga warga mereka membuat kerepotan jaman. Ini orang yang berani nantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan nek wani nantang nang Allah adalah kula panjenengan memusuhi wali ini Gusti Allah. Wali napunten adalah kekasih Allah yang mastur jaman. Bukan karena Nabi. Nek Nabi itu terang-terangan iki kekasih Allah, orang yang dipilih oleh Allah jadi petugas yang oleh Allah dikasih wahyu. Tapi wali mboten. Boleh jadi wali ini jamaah jalan orang yang orang banyak melihat itu wong elek. Tapi wali ya. Orang itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi hatinya ya. Dari sisi hatinya. Dan wali itu boleh jadi melakukan kesalahan ya. Cuman setelah melakukan kesalahan dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala cepat bertobat ya. Contoh di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang namanya Ma'is. Ma'is ini datang kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, matur di hadapan kanjeng Nabi ya Rasulullah. Jadi kanjeng Nabi, sucikan saya. Kali Rasulullah, enggak, pulang saja. Kanjeng Nabi kemudian nanya kepada para sahabat, akali waras dah Ma'is ini. Jadi para sahabat waras kan ini menete kongannya. Dan Nabi sudikan saya mulia mben tekomane jamannya matur yang sama. Karena matur datang kami Nabi minta dibersihkan, minta disucikan, maka Ma'is ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dirajamnya, karena minta dibersihkan dari perbuatan dosa yang terlanjur dilakukan. Matis ini melakukan perbuatan dosa yang namanya ngapunten zina. Setelah mati disolati arekannya. Waktu itu Umar bin Khattab matur kang Nabi, kan Nabi panjenengan nyolati Matis, dia telah berzina, wis tobat. Karena dia bertobat itulah Matis ini jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tobatnya Matis ini ditumpuk sak dunia cukup. Kenapa? Karena Matis ini melakukan perzinahan enggak tertangkap, enggak konangan dia. Tapi merasa dosa minta dihukum. Hukuman di dalam Islam bagi orang yang berzina harus dirajam. Kalau orang itu sudah berumah tangga, hukuman di dalam Islam bagi orang yang berzina harus dicambuk 100 kali. Hukuman bagi orang yang membunuh harus dibunuh. Islam itu luar biasa. Ngapunten, Islam itu enggak sadis. Sadis ya Islam itu. Hukum dibunuh karena dia membunuh. Dengan adanya hukum bunuh, namanya hukum kisos, orang hidup aman ya. Berkenaan yang ketakutan karena adanya hukum kisos, luar biasa Islam itu ya. Berkenaan agama sing koyo Islam ya. Para jamaah rahimakumullah, orang yang paling ngertos adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian Kanjeng Nabi nanya kepada para sahabat tentang Matis ini. Waraskan Matis ini. Waraskan. Akale gak terganggu. Kok mau jaluk dibersihin? Itu menunjukkan bahwasanya wali itu mastur dengan. Nah, di daerah kita ini ada waliullah yang dikenal banyak orang yang gimana itu sahibul maqam jamaah. Nah, Maulana rahmatullah. Itu waliullah jamaah. Kula panjenengan jadi wong Surabaya niki diperintahkan ojo sampai gak sopo nambah sunan. Sing sering sopo nambah sunan. Kula panjenengan le guru le sunan doa kita diijabah kali Allah Subhanahu wa taala. Kula cilik diajak Allah rahim bapak kula sowan tengene mutir Masjid Ampel ini. Allah yarham ya Muhammad bin Yusuf. Kula sering dijak bapak kula sowan kepada beliau. Beliau cerita kepada bapak kula uang dua hajat gelem sowan nang masunan hajate mesti diijabah. Jalue nang Allah. Tapi di hadapan masunan. Tapi sing tata krama sowan nang masunan. Tata krama sandale coplo ini. Ngapunten njenengan. Enten tiyang sowan nang masunan sandalnya dikali, niki kurang ajar ya mas. Tidak tahu sebabnya permohonannya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sandalnya dicopot, kemudian runul di perlune nambah sunan. Wasilah datang nambah sunan. Ngapunten, kalau gak tak setuju, kalau para penziarah ziarah itu sowan jaman nambah sunan, tapi jebu gambar jaman kapan kon macam-macam ini
Tiang sama orang Mbah Sungkan itu dikenya moto pateha jumlahnya buatin kata jaman tinggal jumlah yang kudu kita moto soalnya Mbah Sungkan itu mek 500 jaman lainnya juga gambar sempat kan moto pateha 500 moto pateha penten gue gak sempat gaya apa sih gambar ini jaman itu gak untung jaman asalnya Mbah kula priyan wanit jaman ini orang omah, orang fotomu disini jaman omah ini gak dilibani malaikat rahmat omah ini disini setan dikai gambar nah setiap kula panjenengan mesti ngisahnya ini kita gunakan sepertinya jaman ini panjeneng kula ngelarang atau ambil gambar ya gak gelem tiang-tiang ya gak apa-apa lah misalnya tujuanmu nang Mbah Sungkan itu nyuwun Allah wasilah nang Mbah Sungkan atau repot karo delok gambar ambil foto gambar aja ngapunten jamaah aja termasuk diantaranya adalah orang yang mengharumkan nikah wanikahi lan koyok nikah nikah itu dianjurkan jamaah bahkan disunahkan jamaah dadaan Allah uang ngarong no nikah maka orang itu keluar murtad jamaah nopo niku nikah hua-hua utawi nikah iku aktun akad yartabitu sing berhubungan ala tamaluke manfaatil bud'i ingatasi memiliki manfaatil nafungkan tunduk tunduk itu farji jamaah sekalian kostan dengan disengaja yang nikah bukan itu enten ijab kobur jamaah ijab itu ucapan yang disampaikan oleh bapak arek wedok jaman ngomong kon tarabena karo putriku maslahat sing sae bahasane bahasa asli yaiku bahasa Arab angkah tuka wa zawwa cetukan ya Yahya angkah tuka wa zawwa cetukan makhtubah takal masunah maslahat binti dinari miliun rupiah kula diceluk kalau tiang jalan sehingga ada putri langsung kula jawab kopi tunika wa tazmija bidzalikal mahr niku jenenge akad nikah maka putrine tiang ini sing asale kula delok haram kula putus kula gomongi ibu di kamar kula buka HP kula kula delok kula hari wala itu delok itu haram tapi setelah kula ngomong kopi itu itu jadi halal nek wis halal aja diharamno jangan jadi kita jadi muslim muslim itu orang yang berserah diri mengikuti taruh aturan nek ono syariat menetapkan itu haram aja dihalalno ono syariat menetapkan itu halal aja diharamno nek haram aja dihalalno apa jere jamaah nek sampe gawe dhewe maka iman kula rusak tiang sing imane rusak niki jenenge murtad jamaah tiang niki wis murtad iku amal yang sudah dicatat oleh malaikat rokib niku hangus jamaah amal yang dicatat oleh malaikat rokib itu hangus hangus semuanya termasuk nggak mungkin kula di masjid zaman ketemu konco kuliah kula biar ngobrol-ngobrol di masjid
ngomong apa ya. Wis sekian tahun gak ketemu, biyen kon kuliah. Nek mak ngomong urusan dunia, maka hati tak aman. Man takalamu fi masjid dibikaramu dunia, hati tak aman argai nasana. Uang sendek nyuruh masjid, ngomong urusan dunia, amal yang sudah dicatat oleh malaikat rokib itu hangus 40 hari. 40 hari dari mulai kula ngomong jan ini. Dari mulai kula ngomong iki ngomong jan iki mundur 40 hari, hangus jaman. Tapi nek kula murtad sama guru yang sudah dicatat oleh malaikat rokib mulai balik hangus. Saking menikah pulau panjenengan kudu ekstra hati-hati, ojo sampai murtad, dan ojo sampai wani ngomong di masjid dengan urusan duniawi. Kok gak ngomong? Niki ngomong tapi bukan urusan duniawi jaman. Niki ngomong urusan ukhrawi. Tiang ngaji niki enggak atuk ngomong ya gak paham sinerok ngaji jamaah sekalian. Para jamaah rahimakumullah, kemudian aunapa utawa melakukan sapa wong wujub mutmain alih para jamaah kula belajar wis ngaji balik-balik tapi turun untuk menghargai waktu. Moga-moga mungkin pengajian yang berikutnya sudah tiba ini bisa pinter ngatur waktu, karena sudah masuk waktu isya jamaah jalan, maka ngaji harus diberhentikan. Aturan enten jenis masjid kudu melok peraturannya takmir kan? Takmir memberikan kesempatan dia untuk ngaji, tapi dibatasi sampai manjing isya, harus taat saya. Bukan kening kula panjenengan kula ngaku aku ustaz kok dibatasi aku ngaji apa dere aku untuk bayar setengah wong mboten aja. Karena itu saya mohon maaf, dan kita bersama-sama pada umur Quran dan doa, moga-moga nanti kita membuahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم اغفر وتقبل ثواب ما تعلمنا وما قرانا من القران الى حضره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله واصحابه خصوصا الى حضرته مولانا رحمه الله صاحب العمل واخي كريم ابن كريم اللهم بدرجتهم في الجنه اللهم اعبد علينا من بركاتهم ونفعاتهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.